Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat? Ya, semoga dalam redha dan rahmat Allah sentiasa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'azim. Astaghfirullahal 'azim, astaghfirullahal 'azim, astaghfirullahal 'azim. Amma ba'd. Baik, pada pagi ini kita bersiaran sekejap, ya. Dah lama kita tak ber-YouTube, tak bervideo. Hari ini kita akan bersiaran selamat menyambut hari Jumaat pada hari ini. Maka pada hari Jumaat kita disuruh disunatkan banyakkan berselawat sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berselawat padaku satu kali maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita nampak di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan, menyuruh kita agar berselawat kepadanya, dan siapa yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan merahmati dia dan Allah akan mengampuninya, merahmati hidupnya dan dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Pada selain daripada itu, hari Jumaat juga disunatkan kita membaca surah Al-Kahfi. Jadi hari ini Ustazah nak ambil sedikit tazkirah. Ya, tazkirah sedikit. Kita ambil satu tazkirah untuk sahabat semua, untuk Ustazah juga, iaitu tajuk dia ialah 8 perkara yang benda ni adalah kerjanya mudah, pulangannya mewah dan tiada resiko dan mampu milik, boleh buat, bukannya susah. Apakah dia 8 benda tu? Jadi pertama, benda ni Ustazah ulang balik, kerjanya mudah, pulangannya mewah, tiada resiko kerugian dan mampu milik. Boleh, siapa-siapa pun boleh buat. Pertama, bukankah kita mahu kita dekat dengan Allah? Maka saat paling hampir seorang hamba dengan Tuhan adalah ketika dia bersujud. Maka banyakkanlah berdoa ketika sujud dan banyakkanlah solat. Ya, satu. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Hadis riwayat Muslim ni bermaksud saat paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Maka banyakkanlah doa ketika itu. Maksud, kalau kita nak dekat dengan Allah, banyakkanlah sujud, satu. Yang kedua, bukankah kita mahu berada dalam jagaan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim, siapa yang solat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Ya, siapa yang solat subuh, dia berada dalam jaminan Allah, dalam peliharaan Allah sepanjang hari itu. Semoga Allah beri kita jalan yang lurus, ya, dijaga iman kita. Yang ketiga, bukankah kita mahu dosa kita diampunkan? Iaitu kita lihat kepada hadis riwayat Bukhari, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi setiap hari 100 kali, gugurlah segala kesalahannya sekalipun sebanyak buih di lautan. Jadi, kalau kita nak Allah ampunkan dosa-dosa kita, yang maksudkan ini ialah dosa-dosa kecil yang kita pernah lakukan, maka hendaklah kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali, insya-Allah gugurlah segala kesalahan sekalipun banyak sebanyak buih di lautan. Yang keempat, bukankah kita mahu doa kita dimakbulkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim, tiada seorang pun muslim berdoa buat saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya, melainkan malaikat turut berdoa dan semoga bagimu yang seumpamanya.
Jadi kalau kita nak doa kita dimakbulkan, hendaklah kita banyak berdoa kepada saudara kita tanpa pengetahuannya. Bukan diwar-warkan, saya doakan awak, tidak. Tapi kita doa tanpa pengetahuannya. Saya ulang balik hadis ini. Tak ada seorang pun Muslim berdoa buat saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya. Melainkan malaikat turut berdoa untuknya. Dan semoga, apa yang malaikat doakan? Dan semoga bagimu yang seumpamanya. Maksudnya seumpama yang kita doakan untuk Rasulullah, untuk sahabat kita. Yang kelima, bukankah kita mahu jalan yang mudah membawa ke syurga? Sabda Nabi SAW maksudnya, siapa yang merentas jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju syurga. Jadi siapa nak mudah, Allah memudahkan dia jalan ke syurga, maka rentasilah jalan untuk menuntut ilmu, sama ada secara berjalan kaki, naik kereta ataupun motosikal atau sebagainya. Yang keenam, bukankah kita mahu pahala qiyamul lail sepanjang malam? Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, sesiapa yang solat isyak berjemaah, seolah-olah dia telah berqiyamul lail separuh malam. Siapa yang solat subuh berjemaah, seolah-olah dia berqiyamul lail sepanjang malam. Ha, jadi, hendaklah solat berjemaah isyak di masjid atau surau. Dan juga ataupun bagi wanita, dia boleh berjemaah dengan keluarga dia di rumah. Ya, atau nak ikut sama ke masjid. Begitu juga solat berjemaah ke berjemaah subuh di masjid atau surau. Atau bagi wanita boleh buat di rumah bersama anak-anak dia. Yang ketujuh, bukankah kita mahukan pahala berpuasa, berqiyamul lail dan berjihad sekaligus? Maknanya kita nak pahala tiga. Pahala puasa, pahala qiyamul lail dan pahala jihad. Apa kita nak buat? Sabda Nabi SAW bermaksud riwayat Bukhari. Orang yang menanggung keperluan wanita janda dan orang miskin, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, berqiyamul lail tidak berhenti-henti dan berpuasa tidak berbuka-buka. Ini ibarat yang Rasulullah sebut, orang yang suka menolong, membantu, menanggung keperluan wanita janda, wanita yang diceraikan, ya, orang miskin, seolah-olah seperti berjihad di jalan Allah, berqiyamul lail tidak berhenti dan berpuasa tidak berbuka. Jadi siapa nak tiga pahala ni, banyakkanlah membantu golongan susah, janda, armalah, ya, golongan armalah, golongan miskin, anak yatim dan sebagainya. Yang ke-8, bukankah kita mahu sentiasa mendapat pahala walaupun setelah meninggal dunia? Ya, memang kita nak. Maka caranya ialah wakafkan harta untuk membina masjid dan sekolah. 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Surah Al-Baqarah ayat 152. Karena itu ingatlah kamu padaku, pada Allah, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi kita ingat hidup kita adalah untuk mengingati Allah. Kita latihlah diri kita mengingati Allah dalam bentuk berzikir, baca Al-Quran, solat, menuntut ilmu, beramal soleh. Jika kita ingat pada Allah, maka Allah pun akan dan bersyukur kepadaku, jangan kamu mengingkari nikmatku. Ya, jika kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Allah bimbing kita ke jalan yang benar. Jadi itu saja. Aku luqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik sahabat semua, semoga kita berjumpa lagi dalam edisi akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.